Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Wah, mantep nih. Hah, emang apa sih Om, mancep-mancep? Itu McLaren. Wih, iya sih Om. Nggak taunya di tempat pasar kayak gini aja make yang kayak gitu ya? Iya dong. Ini penemuan dari bengkel terdalam. Oh gitu Om, bukannya make yang dibikinnya emang di tempat yang bagus gitu ya? Ya nggak semuanya. Pokoknya ini dibikin di sini. Ini masih dummy. Oh, kayak misalkan dummy nggak bisa dipakai cuy Om? Bisa. Dah bentar, Om turunin dulu. Ini masalahnya mau didaino di tempat kita. Ih Om, aku yang muncul. Ya, ini mau dimundurin. Nah, cus. Ops Om, tuyunya lagi. Oke, siap. Waduh teman-teman, Sultan Upin sama Ipin Junior ngambil mobil McLaren nih, mantul. Ngambilnya dari apa namanya? Dari bengkelnya langsung. Waduh. Ini McLaren apa ya? Om, tapi cuma kayaknya gak mau jadi kayak gitu. Iya, ini McLaren terbaru. Minggir. Enggak, Om. Aku mau di sini. Tabrak nih. Enggak. Aduh, si Om aku dijabak sih. Ah, gak apa-apa. Cuma nyenggol doang. Tapi sakit aja, Om. Ya udah, makanya kamu minggir. Minggir. Kenapa sih Om? Itu minggir buat si mobilnya naik. Oh iya Om, iya oce. Om tungguin. Makanya biarin, kamu minggir biar mobil bisa naik. Ipin botak. Isi Om mah. Aku kan botak emang masih kecil. Udah, gak usah berisik, ayo cepetan naik. Iya Om, siap. Ah, kamu itu ketularan si Ipin kayaknya. Oh, yang jatuh Om. Ya, namanya sama-sama Ipin pasti nular ke kamu ini mah. Tapi aku kan bisa bawa mobil profesional Om. Ya, mungkin itu kelebihan kamu beda sama si Ipin. Ah, si Om mah nyaman-nyaman aku sama Om Ipin. Udah Om, masuk digas. Oke, siap. Langsung digas. Yoi. Tapi jauh dari sini nih sama itu sama garasi kita. Coba Om, tenang aja. Oke, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gitu ntar kalau Om capek, kamu yang gantiin ya. Ya Om, tenang aja Om. Santuy. Yoi. Waduh, teman-teman. Ini si Sultan Upin sama si Ipin Junior bawa McLaren model terbaru pakai truk. Di towing ceritanya nih, mantul. Om, mendingan Ipin Junior aja yang bawa Om. Entah kalau misalkan Ipin Junior udah capek, Om aja yang bawa. Gak usah. Ini juga jalan pelan-pelan juga santuy aja. Yoja Om, kebucin. Yoi. 2 hours later. Om, mendingan kita benci Juju aja deh, sesuai dengan apa yang Ipin biang caji. Yaudah, kalau kamu maksa, bentar. Kita parkir dalam situ aja ya. Ya Om, siap. Masanya entah Ipin mau cuica Juju, entah boy uja yang caci ya. Ya, oke, siap. Tapi beneran, kamu bisa bawa. Tenang Om, yebes pokoknya mah semua. Ipin Junior bisa bawanya. Oke, siap. Om, sini aja, langsung cuyunin. Yoi, siap. Waduh teman-teman, gak taunya si Ipin Junior ngomong sama Sultan Upin nih bahwa si Sultan Upin suruh bawa McLarennya sendiri. Entar mobil towingnya dibawa sama Ipin Junior. Katanya mau ada project lagi. Op, udah selesai. Ayo. Ya Om, siap. Langsung cuyinnya aja Om mobilnya. Iya, oke. Beneran? Gak kamu aja yang bawa mobilnya ini? Enggak Om,
Masanya kan ini mobil project mobil jami, jadi Ipin Junya masih cacut bawahnya. Oh iya juga sih, ntar kalau ada apa-apa, wah rebes kamu ntar. Ya om, pecut cekai. Yaudah. Op, ini beneran nih, om langsung jalan aja. Ya om, kenyang om, pokoknya semuanya yebes sama si Ipin Junya. Pokoknya, mencai, kabainya aja ya om ya. Yoi, siap. Kalau gitu, om duluan ya. Assalamualaikum. Ya om, waalaikumsalam. Wah, mantul nih. Ntar dulu, ini agak nyesuain dulu. Masalahnya nyetirnya di tengah banget ini, mah. Ya om, makanya itu. Ipin gak berani bawa itu. Ya, yaudah. Kalau gitu, biar om aja yang bawa. Awas, om. Ah, untung aja yang didorong cuma palet. Ya om, hati-hati. Yoi. Wah. Enak nih, kebutin aja ya. Wah, emang dasar McLaren, modelnya aerodinamis, terus bisa ngebut banget kayak gini nih, yuyuy. Endang dendang gulindang, maknyus, jos gandos kotos. melaju dios pada, kalau ini mah bukan dios pada lagi nih mah, melaju magnum ini mah, Mantul. Selain Magnum apa ya yang warnanya itu? Broken G, bukan Broken G mesin depan. Apa ya? Aduh, teman-teman ada yang tahu enggak? Mirip Tamiya apa? Aduh. Gara-gara ngomong Tamiya jadi beloknya gitu kan. Ah, kok kikuk sih? Aduh, ini harus bawa ke bengkel dulu ini mah. Loh. Ya udah deh kalau gitu. Langsung aja, cepatan penuh bawa astagfirullahaladzim. Aduh. Wah bener ini. Ini kayaknya ada yang gak beres ini. Tapi dia nih yang salah nih. Woi jangan kabur. Enggak. Kamu yang salah. Ampun, jangan apa-apain aku. Aku tuku pret. Sel ketep. Yaudah kalau gitu. Untung aja di depan ada bengkel. Upin harus ke bengkel dulu ini. Masa bom mobil project ke bengkel? Astagfirullahaladzim. Woi, kelakuan. Kamu yang kelakuan. Awas aja kalian. Woi, kamu yang awas. Malah main-main kamu sama Sultan. Belum tahu. Ampun. Main-main sama Sultan Upin. Sultan Upin itu adalah Sultan dari Sultan. Buset dah. Berani-beraninya kalian. Mantul. Sip, kita langsung sampai di bengkel. Yoi. Oke. Sip, langsung. Oke. Ini diapain ini? Dibenerin semua, Pak. Oh iya, sip. Yuk, mantul. Nah. Ya. Jangan itu, Pak, warnanya, Pak. Dibikin itu, jadi krom. Oh iya, siap. Maaf. Warnanya kalau kayak gini merah kinclong bagus nih. Jangan, Pak, jangan merah kinclong. Kasih warna netral aja, ini masih mobil dami. Putih, bagus. Oke sih, so far so good nih. Yaudah, oke, siap, Pak. Iya. Suspensinya ceperin lagi aja biar makin anteng. Siap. Terus peleknya mau diganti enggak? Peleknya bagusan ini deh udahan. Ya siapa tahu mau diganti. Jangan, Pak. Jangan, Pak, dibilangin. Maaf, tapi bagus loh. Enggak, Pak, ini mobil dami. Pokoknya enggak mau ada yang mau diganti. Maaf. Ya, enggak jadi. Jadi udah semua ini. Ya, Pak. Oke, terima kasih ya, Pak ya. Yuk, sama-sama hati-hati di jalan. Yoi. Alhamdulillah, akhirnya mobilnya udah selesai lagi, udah kinclong. Yoi. Bawanya pelan-pelan aja deh kalau gitu. Upit takut. Taunya idenya si Ipin Junior gak bagus nih. Tahu gitu naikin towing. Aman. Gak mungkin baret-baret. Ya udah deh kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
langsung digas lagi aja. Yoyoy, mudah-mudahan selamat. Alhamdulillah. Later. Keren. Udah jadi, yoyoy. Langsung deh kebutin. Coba ah, dicoba di trek jalan yang hancur kayak gini. Yoyoy. Mantul. Tolong. Bentar. Ada orang minta tolong tuh. Tapi perasaan dulu Upin di sini pernah dijebak sama orang yang sama kayak gitu. Enggak. Dia pasti orang jahat. Kabur aja. Enak juga ya. Walaupun dia cuma mobil tes atau mobil dami, tapi keren. Yoyoy, kebutin dong. Push. Ngeng. Mantul. Langsung tilap lagi. Pokoknya tilap terus. Wis, tikung mantul. Enak banget ini taunya. Jadi walaupun dia mobil sport, tapi juga bisa buat kebut-kebutan di tanah ini mah. Mungkin karena dia mobilnya agak sedikit ngambang meren ya. Jadi penasaran ini Upin. Tapi enak banget ini. Kebutin. Yoyoy. Langsung tancap gas lagi lah pokoknya lah. Pokoknya kencengin. Gak kasih kendor. Yoyoy. Salip kanan, salip kiri. Pokoknya digas terus lah. Tanpa gempor, tanpa kendor. Pokoknya mah semangat. Tapi ini tolnya lagi rame nih, jadi nggak bisa terlalu kenceng nih. Jadi nggak asik deh. Yoyoy, nggak apa-apa lah. Pokoknya yang penting kebutin. Tapi ini naiknya cepet banget ini. Waduh. Wish. Ini. Astagfirullahaladzim. Ini kelakuan nih orang-orang kayak gini. Pasti yang bawa sembarangan baik itu. Bisa buang nggak? Ampun. Cewek yang bawa taunya. Lecet kan jadinya mobilnya Upin. Padahal bawa udah itu, udah pelan-pelan, udah was-was. Kalau rusak, malah digasruk beneran. Alamak, nasib ini mah. Yaudah. Pokoknya ntar bawa pelan-pelan lagi aja lah. Biarin ntar di bengkel benerin lah. Lagian juga di bengkel gampang. Deket cuma bengkelnya Pak Berut juga kan. Yoyoy. Mantul. Pokoknya santuy aja. Yoyoy. Emang enak banget ini. Di kota-kota juga enak, tapi kalau di kota waduh, digas dikit melintir ini mah. Jadi harus so far so good so nice, harus pelan-pelan gitu. Woi. Maaf, Pak. Waduh. Upin salah jalan. Nah, itu dia bengkelnya. Oke, siap. Alhamdulillah, sudah sampai di bengkel. Maknyus. Wah, itu pasti si Upin tuh yang bawa motor GP-nya tuh. Kelakuan si Upin mah. Ya udah deh. Alhamdulillah udah sampai. Ntar dulu lah, cek audisinya lah. Nggak terlalu parah sih tadi nabrak mbak-mbak tadi, tapi ya namain juga mobil kenceng, di rem juga udah nyampe sih tadi, tapi ya gimana lagi. Tapi ini kotor parah ini mah. Mas, loh, kamu pengen ngaget-ngagetin doang aja. Mobilnya kotor banget sih mas. Iya, ini tadi katanya si Ipin Junior suruh bawa. Si Ipin Junior mana? Belum puyang si Ipin Junior. Waduh, jangan-jangan dia diculik deh. Ayo campain om. Waduh, ya. Mas, gimana sih kok bisa ninggalin si Ipin Junior? Katanya dia mau ada bisnis. Yaudah kalau gitu. Ipin, ini mobil di dalam kunci di mana? Nggak tahu mas, yang nyimpen kan Ipin Junior. Pecahin aja lah kacanya, kelamaan. Amanya om, cariin om. Iya, Upin Junior, cepet naik yuk. Iya, Om ya. Masih ada-ada aja. Masa ninggalin si Upin Junior sendirian?
Ya kan Mas juga enggak itu, Pin. Ah. Ya udah Mas kalau gitu, langsung deh dikebutin, cari tuh si Ipin Junior. Iya, ini juga lagi mau dikebutin kan? Hah. Waduh, teman-teman. Kasihan. Si apa? Si Ipin Junior taunya hilang lagi. Aduh. Kelakuan si Ipin Junior irang-irang baik. Hah, oke, sip. Nah, di depan sini nih. Untung aja Mas nanemin GPS di truknya. Loh, Mas, di sini kan suara mobil. Oh, itu mah bukannya hilang, emang dia masih dagang di sini. Apa? Kamu gak usah ngeluh, orang yang salah kamu, ge. Ya enggak ngeluh, Mas. Am, di mana Om? Andi Kipin. Iya, bentar-bentar nih. GPS-nya mengarah ke sini nih. Paling juga dia ada di showroom sebelah sana. Yang banyak, Om. Iya, benar tuh. Mari kita cek. Ah. Nah, kan? Benar. Am. Hei, aku dapat dagangan baru, Om. Buset. Kamu benar. Dapat dagangan baru bukan hilang, kan? Ya enggak ya, Om. Aku mah kok iya enggak mungkin ya, cu. Nah, itu tuh. Si kakak kamu tuh, Pin Junior sama Om kamu Ipin tuh. Gak usah jangin mereka, aku cepet jagangan bagus, Om. Toyota Camry 2018, Om. Masih kece, mantep, banyak. Wah, mantep nih. Itu baru ponakannya Om Upin. Mana coba mobilnya? Itu, Om, di ujung, warnanya biru. Udah kamu cek semua? Udah, Om, pokoknya keren. Yoi, Waduh, teman-teman, nggak taunya si Ipin Junior bukannya hilang, tapi dia malah COD-an sama mobil Camry 2018. bentar, ini Camry 2018 apa 2019 nih? Ya pokoknya yang facelift, Om. Ngeliat lampu depan sih 2018, tapi 2019 juga kayak gini. Oh, jangan-jangan kita belinya facelift teriyaki, Om. Tapi tahunnya 2018. Ya nggak mungkin atuh kamu mah. Udahlah, Mas, yang dapat penting dapat Camry bagus. Iya juga sih, betul kata kamu, Pin. Yaudah. Ayo kita jalan-jalan. Ya, Om, siap-siap. Om, sekalian kita anterin Yes ya. Oke, siap-siap. Wah, internetnya kece. Oh, ini Matic ya? Ya, Om, kias dong. Waduh, ini sunroofnya full sampai belakang. Iya, Mas, jadi kita bisa melihat bintang. Mantul. Tapi kok ada tengahnya sih, Mas? Ya, Pin, itu buat safety. Jadi kalau mobil nyambit-ambit kebalik, kita nggak hancur. Masih ada yang buat nahannya. Oh, gitu, Mas. Ya, dong. Wah, belnya enak nih. Tombolnya banyak di setir. Yaudahlah, Mas, langsung cabut. Kita langsung digas. Yoi, langsung digas ya. Kita kemana nih? Puce, Om. Oke, siap. Kalau gitu kita putar-putar sesuai dengan request Upin Ipin Junior. Tadi truknya kamu taruh mana? Aku taruh di sana, Om. Ya udah ngomong kan? Kamu ponakannya Om? Udah dong, mereka aja dia kenyal. Iya sih, karena kan Om sering bikin kamu status. Hihi, Oma. Udah. Kita langsung jalan aja ya. Wah, jalanannya macet lagi. Woi, minggir. Woi, kamu yang bisa ngelihat lampu merah apa enggak? Apaan sih kejelas? Om, kebucin. Yoi, tenang aja, ntar. Ngebut mantar aja dulu. Kita bawa santai-santai dulu aja, chill gitu. Ya, Om, nyoja kayak gitu, ngecil dulu aja. Yoi, bismillahirrahmanirrahim. Agak digelak dikit. Toyota Camry baru Sultan. Yeay, Toyota Camry baru Sultan. Mas, enak juga ya mobilnya. Kamu jagoan nih, Pin Junior. Bisa nyari mobil. Ya, Jong. Acu gitu. Yeay, hebat.